Sangat berbahaya, Kituntang. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Rupanya pendekar wanita itu adalah jandanya Mahasura. Tutup semua pintu gerbang. Ayo, Ki, kita lompat. Tapi Nyai, kaki saya. Kuatkan kakinya ya. Ayo. Ayo cepat, Ki. Ya, ya, Nyai. Paman Pati, jangan membuat aku malu. Baik, Gusti. Kita kejar, Nyai. Ayo. Cepatlah, Riki. Biar aku yang menghadapi mereka. Nyai, Nyai tidak akan kuat. Pati Kalamurka itu sangat sakti, Nyai. Itu urusanku. Urusanmu cepat lari. Jangan sampai tertangkap. Siam kemanakanmu ada di rumah persembunyian. Tapi, Nyai. Cepat lari. Cepat. Iya, iya. Kemanapun kamu pergi, akan ku kejar Gurganti ini. Siapa takut? Apapun ancamanmu, aku tidak akan pernah takut. Seorang Gurganti ini selalu bertarung secara perkasa. Betul, kawan-kawan? Ayo, keluarkan semua ajian Renggak Gunungmu sampai tuntas. Ayo kita bertarung! Ah!
kutu. Miang, miang, miang. Eh, masih hidup. Dewa tak menyuruhku melatih nyawa kepadamu. Belum kapok-kapok juga kau menghadapi aku. Menyesal dulu tidak aku bikin habis kau jadi abu. Nurganini, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Heh, ayo, sekarang kita bertarung. Ayo. Liwa, siapa yang menyuruhmu kemari? Maaf, Nyai. Bisa dipakai. Eh, sabar ya, Cahayu. Nanti nenek betulkan lagi di sana. Aceh, sebenarnya perempuan tua itu hampir bisa saya lumpuhkan. Bagaimana, Liwa? Kita kejar mereka. Jangan, Nyai Dewi. Saya takut mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap Nyai Dewi. Sia-sia kalau kita ke sana. Lalu, istri paman bagaimana? Warung tutup dulu. Yang penting kita cari tempat yang aman. Baru Bibi menyusul. Kitung Tang, cepat Ki. Iya, Nyai. Tidak jauh dari sini ada desa. Kalian bisa membeli kuda di sana supaya kita bisa lebih cepat, ya? Iya. Baik. Ayo, mari Nyai Dewi. Dugaan bahwa si tukang warung itu Telik Sandi Malwapati adalah benar. Bertahun-tahun mata-mata itu berada di kandang kita tanpa kita sadari. Itu kita. Hampir semua negeri maju mempunyai kekuatan Telik Sandi. Tapi kita masih hidup di zaman Wayang Purwa. Kunci kemenangan dari peperangan antar negara adalah kekuatan Telik Sandinya. Telik Sandi, telik! Sekarang, bagaimana rencana kita? Pendapat saya, penyusupan Gusti. Mungkin sedikit diperbesar dengan menambah beberapa orang sakti untuk bekerja bersama saya. Apapun rencana kita, kita harus tetap memiliki Telik Sandi, Paman Pati. Iya, itu lebih sempurna, Gusti Prabu. Artinya, kita harus mengundang orang yang ahli di dalam Telik Sandi untuk mendidik orang-orang kita. Bagaimana, Nyai? Aku ikut saja apa yang kalian lakukan. Tapi yang penting dalam hidupku adalah membunuh Raja Busuk Angling Dharma. Berikut pendekar wanita tadi dan Suliwa. Ya, tapi aku minta waktu beberapa hari saja untuk menyusul kedua muridku yang sedang melakukan tapa brata.
untuk memperdalam ilmu mereka. Tapi Nyai akan tetap membantu kami, bukan? Untuk kambing? Kamu pikir aku seorang pendekar pengecut yang akan meninggalkan gelanggang, he? Sekali lagi kau bicara seperti itu padaku, kau orang yang pertama yang akan kubunuh, ngerti? Nyai! Jaga mulutmu, Nyai! Jangan kamu anggap aku anak kecil yang tidak punya nyali! Kamu pikir kamu saja yang punya kesaktian? Ayo, coba kesaktianku! Hentikan! Sabar, sabar! Jangan terlalu mengikuti nafsu. Paman Patih, saya minta jangan mudah tersinggung. Kita harus belajar untuk mengenal watak dan tabiat kita. Karena pendekar besar seperti Nyai Durgandini, tentunya sangat berbeda cara berpikirnya dengan kaum prajurit kita, Senopati dan Palampati. Sebaliknya, Nyai Durgandini juga harus bisa memahami cara berpikirnya seorang prajurit, yang tentunya berbeda dengan seorang pendekar, karena setiap tindakan mereka selalu memikirkan akibatnya untuk rakyat dan negara. Ya, ya. Terima kasih, Nyai. Ya. Mari kita lanjutkan. Yang datang kemari itu penjahat yang mau membunuh kita. Mana, Kek? Ayo cepat. Mana? Ayo. Mana, Kek? Mana? Thank you.
Ayo kita kejar, Kang. Ayo. Dulu, jalan, jangan serang saya. Aku tidak melawan, sungguh, ampun, ampun. Aku tidak akan mengampunimu. Dasar tua bangka. Ampun. Hentikan, Kakang, dia tidak melawan. Dia telah membunuh ayahku, Padma. Dia harus mati. Kasihan. Ampun, ampun. Apa kamu tega mau membunuh orang tua yang sudah cacat dan jompo begini? Berikan kesempatan saya untuk memperbaiki hidup. Saya ingin menebus dosa-dosa masa lalu saya. Kekejamanmu sulit dimaafkan, Sudamani. Kamu tega membunuh sahabatmu sendiri. Ayahku! Sama sekali tidak, nak. Jangan-jangan kamu berkomplot dengan Lurgandini untuk membunuh mertuaku, Ki Parun Wajah. Saya sudah tidak laku lagi berkomplot dengan pendekar manapun. Sejak saya hampir mati dibantai oleh Nila Saroya. Saya ibaratnya tebu yang sudah tinggal sepahnya. Pandai bicara. Kalau kamu benar-benar mau membunuh saya pasrah. Saya tidak akan melawan. Saya memang sudah tidak punya apa-apa untuk melawan. Oh, bagus. Kalau begitu, bersiap-siaplah untuk mati. Jangan, Kakak. Jangan. Dia sudah tidak berdaya. Saya tidak tega. Kau harus berterima kasih kepada istriku, Sudamani. Kalau bukan karena dia, tubuhmu sudah aku sampai hancur. Terima kasih. Terima kasih, nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Durgandini yang telah membunuh Ki Parun Wajah mendapat hukuman oleh para dewa. Mereka juga telah mengakibatkan anak kami hilang, Sudamani. Mungkin Durgandini telah membunuhnya. Terlalu, Durgandini. Ada murid padepokan yang selamat. Dia melihat anak kami dibawa lari oleh seorang pendekar tua. Semoga anak kalian dirawat oleh orang baik-baik, nak. Ya sudah, ayo Padma. Hei, Sudamani. Iya. Kalau ternyata perbuatanmu tidak sama dengan ucapanmu tadi, untuk menebus dosa-dosamu di masa lalu, pedangku ini tidak akan bisa memaafkan kamu lagi. Iya. Pawana, wah, Pawana, 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 wah, waduh, wah, kenapa lagi kamu, waduh,
Apa tadi saya salah notok ya? Aduh. Wah. Aduh. Ini harus digosok dengan daun pali-pali merah ini. Tidak boleh begitu sama orang tua, ya, Pak Wana. Kalau jantung kakek itu copot bagaimana? Habis, kakek bikin Wana tidak bisa bergerak. Mau kencing saja, tidak bisa. Tadi itu ada orang jahat. Jadi kakek khawatir mereka ingin menyakiti kamu. Maka terpaksa kakek buat kamu supaya kamu tidak bisa kemana-mana. Itu namanya ilmu menotok saraf. Ilmu menotok? Kalau Pak Wana belajar, bisa. Kalau sudah bisa, mau menotok kakek. Buat menotok macan, supaya tidak nakal sama Wana, kek. Ya, iya, iya. Sudah, sekarang kita latihan dulu. Ayo, latihan. Pusatkan satu titik pada benda atau apa saja yang ingin kamu tiru. Jangan sampai bercabang-cabang. Ketika titik itu sudah tidak berubah, bacakan mantra yang sudah kuajarkan cukup dalam hatimu. Sudah bilang, harus setahap demi setahap. Tapi kamu merasa mampu untuk melompati tahapan. Ilmu malhrupa ini sangat berbeda dengan ilmu halimun atau ilmu apa saja yang ingin kau lompati tahapannya. Kepala saya sangat pusing sekali, guru. Saya tidak kuat.
Untung saja kamu hanya pusing. Saudara seperguruanku sampai pecah saraf matanya dan sampai sekarang buta karena berusaha untuk mencapai tujuannya. Apa kejadian tadi tidak membahayakan pikiran Wirat, Guru? Dia ini memiliki saraf yang kuat. Sementara, biarkan saja istirahat. Guru, apa saya sudah gagal, Guru? Aku mampu menguasai ilmu malih rupa ini setelah mengalami 8 kali kegagalan. Kita sudah lama sekali melanglang jagat raya, Kakang. Saya kangen pada desa kita, pada padepokan kita. Sebenarnya, saya cuma ingin tahu nasib anak kita, Pak Wana. Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Dan kalau masih hidup, di mana rimbanya? Kita susuri kembali dari Gunung Kencana, Kakang. Siapa tahu ada yang melihat Pak Wana pergi. Kalau itu keinginan Dinda, sebaiknya kita pulang dulu. Ya, siapa tahu ini semua kendak dewata. Kakang semakin bijak. Semakin mencintai Kakang. Sudah lama kita tidak mengalami kemesraan seperti ini. Hari, bulan, dan tahun-tahun kita hanya untuk melampiaskan dendam kepada pembunuh ayahanda. Ya. Dan juga untuk mencari anak. Calon pendekar kok nangis? Tapi kek, Wana kangen sama Biu. Wana pengen pulang. Bahaya itu, anak. Bagaimana kalau orang yang membunuh eyangmu Parlo aja itu masih berada di sana? Kemudian dia menarik kamu, lalu... Ayo, bagaimana? Tapi Wana kangen sama Bing. Kangen sama Bopo. Coba dengar dulu, Wana. Kakek bukan tidak mau mengantarmu ke Gunung Kencana. Tapi kakek khawatir kamu kena mara bahaya. Bagaimana kalau kakek lebih dulu ke sana? Kalau kakek lihat aman, lalu kita sama-sama ke sana. Tapi Wana ikutan, kek. Jangan. Kalau orang jahatnya masih berada di sana, bagaimana? Jadi Wana ditinggal, kek. Kalau dimakan macan, bagaimana, kek? Iya. Bagaimana kalau orang jahat itu kita lawan bersama-sama? Ayo, kek. Wana berani, kek. Kek, ilmu silat mereka hebat. Kita harus lebih giat berlatih supaya kamu menjadi pendekar yang gagah seperti Bopo dan Eyangmu. Tapi latihan silat itu kan lama, kek. Loh, daripada cepat tapi kalah, bagaimana? Kemudian kakek mati, bagaimana?
Kamu senang kalau kakek mati. Iya. Makanya kamu harus jadi pendekar yang bisa melindungi kakek. Besok kita latihan lagi ya, supaya kamu jadi pendekar yang hebat. Ya, Cak Bagus. Sekarang kita tidur dulu, supaya tenaga kita pulih. Kek. Kek. Ada apa, Yaya? Kek. Saya hampir-hampir putus asa, Bibi. Kepala saya seperti mau pecah. Ketika pikiran saya memusat pada sesuatu. Kata Guru Sarga Yuda, kalau sering dilatih, maka rasa pusing itu akan hilang. Dan ketika itulah kamu sudah diambang keberhasilan. Wira? Saya akan terus mencobanya, Bibi. Pokoknya dalam segala hal, tidak boleh putus asa. Tuntang, hamba Gusti. Kamu tidak melihat mereka mempersiapkan tentara atau mengadakan semacam latihan perang? Tidak, Gusti. Memang banyak langgaran warung hamba orang yang cukup punya pangkat. Tapi sama sekali mereka tidak pernah menyinggung soal mau ada perang. Tidak seperti zamannya Gusti Prabu Kalawardhati dulu. Duduk. Terima kasih. Jangan-jangan mereka sudah mengetahui kalau kamu Telik Sandi Malopati. Saya kira tidak, Gusti. Maaf, Gusti Pati. Saya curiga mereka hanya kena pengaruh dan hasutan dari Durgandini, sehingga berani menyerbu Malopati, Gusti Pati. Ya, dalam penyerbuan kemarin tampaknya mereka setengah hati. Kecuali Patih Kalamurka, yang dengan nekat menyusup ke dalam kedaton. Yang saya amati, mereka sangat takut akan datangnya serangan balik dari Malwapati. Tampak dari kegiatan meronda Kuta Raja yang sangat ketat. Bisa jadi. Bisa. Apa langkah kita selanjutnya, Gusti Pati? Dan apakah Gusti Prabu Angling Dharma tidak berniat memberi pelajaran pada mereka? Dinda Prabu itu manusia tiga kali. Kalau baru satu dua kali saja orang menyakiti, maka dia masih bisa bersabar. Tapi kalau sudah tiga kali, jangan coba main-main sama dia. Orang itu akan dikejar sampai kemanapun. Kita tunggu saja. Maaf, Gusti Pati. Sebenarnya saya punya persoalan pribadi dengan Durgandini. Apakah kalau saya menuntut balas atas kematian suami dan putri saya akan mengganggu kebijakan Gusti Prabu Angling Dharma? Durgandini itu bukan pembesar di Simbar Manyura. Dia hanya pendekar bayaran. Dinda Prabu pasti tidak akan keberatan kalau Nyai Dewi melakukan pembalasan. Terima kasih, Gusti Pati. Kata
kamu juga rumahmu, Sargayuda. Tapi sebenarnya aku sudah muak melihat wajahmu, Sarga. Mengingat bau badanmu yang bau bangkai. Tapi mengingat tutur katamu yang merayu. Boleh juga kita ketemu. Sarga, Sarga, aku datang. Ribut-ribut, lagi bersemedi diganggu. Wah, kutub hitam di belah kampak. Berani sekali kau meniru wajahku, Wirat. Kurang ajar kamu, Wirat. Alat kamu nanti. Wah, jadi apa lagi? Wah, ada-ada saja kamu. Ampun, Guru. Wah, kamu memang anak yang cerdas. Anak itik pandai berenang, anak burung melayang-layang. Guru, kalau gurunya cerdas, pasti muridnya pun cerdas. Kamu mulai merayuku, Sarga. Sudahlah, kita sudah sama-sama peot, malu sama Lokahita dan Sudawira. Anak muda biarkan orang tua. Marilah berkasih sayang. Apa kabar, Dewiku? Kemana saja kamu, Sarga? Sejak perpisahan kita yang lalu, kamu seperti ditelan bumi. Aku silau pada kehebatanmu yang semakin berkilo-kilo, Durgandini. Kamu menguasai puncak-puncak ilmu kanuragan dan kasekten. Jangan ngawur kamu, Sarga. Setiap ilmu di muka bumi ini pasti mempunyai keunggulan dan kelemahan. Hampir saja saya putus asa, Guru. Beberapa kali saya pingsan waktu berlatih. Kepala saya seperti mau pecah saat saya hampir berhasil, Guru. Itulah. Dia mau buru-buru berhasil, Durgandini. Padahal, ilmu ini harus dibarengi dengan kesabaran yang tinggi. Iya, betul. Harus telaten untuk menapaki urutan-urutannya. Ya, benar. Itulah penyakit anak muda sekarang, kurang sabar.
Sebenarnya, saya tidak tega meninggalkan Amaranila dan Chandrika Dewi di pulau, Kakang. Tapi mereka sendiri yang minta, Tantri. Saya menduga, dulu mereka turun gunung hanya untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Itu sudah mereka lakukan. Abisaraka sudah mereka bunuh. Atau mungkin mereka merasa tidak enak kalau mengikuti kita. Mestinya salah satu dari mereka bisa Kakang jodohkan dengan Kakang Suliwa. Kamu masih saja memikirkan Suliwa. Biar Kakang tidak cemburu lagi kepada saya, kan? Karena Kakang Suliwa sudah punya istri. Jadi ipar Kakang lagi. Loh, kok senyum? Ya, kalau cemburu terus kan capek. Kakang belum memberikan pendapat tentang gagasan saya tadi. Tantri, kalau Dewata sudah menjodohkan, maka jadilah mereka pasangan. Saya tidak mau menjadi mak comblang. Kalau terjadi apa-apa pada mereka, persahabatan saya dengan Liwa jadi rusak. Jangan terlalu jauh berpikir, Sarga. Kalau musuh-musuh besarku sudah pada habis, aku akan kembali ke sini menetap bersamamu, Sarga. Aku akan selalu menunggumu. Rumah ini adalah dermaga tempat perahu kita berlabuh setelah Nyai menghadapi gelombang dan badai. Kamu bisa saja. Wirat, Wirat, Wirat. Iya, Bi. Kamu sudah letih, Sarga. Sudah puluhan tahun kamu tidak pernah menampakkan diri. Ya, matahari kita sudah senja durganti. Itu kenapa jauh-jauh hari sudah kusiapkan peraduan untuk istirahat. Guru, saya mohon pamit, Guru. Terima kasih atas limpahan ilmu yang Guru wecangkan kepada saya. Berterima kasihlah kepada gurumu, Durganini. Karena kalau bukan permintaannya, kamu tidak akan mendapatkan setetes pun ilmu dariku. Saya mengerti, Guru. Terima kasih. Kita berangkat, Guru. Iya. Duluan. Sarga Yuda, terima kasih atas kuda-kudamu itu. Kamu masih tetap pemurah seperti dulu, Sarga Yuda. Kalaupun Nyai meminta nyawa saya, akan kuberikan. Putu menjangan. Jangan suka menaburkan rayuan gombal kepadaku, Sarga. Aku bisa luluh lantak. Sudahlah, anak-anak sudah menunggu. Selamat tinggal, Sarga. Turunkan diri. Durga Dini. Durga Dini. Kehidupan sebagai pendekar sebenarnya sangat menyenangkan. Tanpa ada aturan yang membelenggu. Aku tidak bisa membayangkan kalau kita kembali menjadi prajurit atau surotani di Kalinggapura. Apa kita bisa betah, ya? Kalau tidak betah, ya kita pergi lagi, Kakang. Yang penting,
kita harus melangsungkan perkawinan dulu. Supaya kita bebas bergaul. Dan aku juga ingin punya anak. Jangan punya anak dulu, Kakang. Lebih baik kita puaskan dulu pengembaraan kita. Menikmati lebarnya jagat dan luasnya. Kali ini kamu tidak akan kulepaskan Aditya. Mana temanmu Suliwan? Dia pun akan kubunuh. Hati-hati.
menculik istri Batik Madrim. Apa itu bukan perbuatan pengecut Paman Batik? Ini untuk mengalihkan perhatian pembesar Malwapati Gusti Prabu. Dan mereka akan membatalkan penyerangan ke Simbar Manyura. Ingat Paman Pati, kesaktian Pati Malwapati itu, apa usaha kita tidak sia-sia? Dengan perencanaan yang matang, mudah-mudahan tidak meleset lagi Gusti. Dan jika Batik Madrim melanglang dari Kedaton, Malwapati pasti lumpuh. Hei, jangan sepelekan Angling Dharma, Paman. Angling Dharma menjadi raja karena mengalahkan Batik Madrim dalam sayembara. Ya, paling tidak kekuatan Malwapati akan jauh berkurang. Dan yang penting, mereka tidak akan berpikir untuk menyerang Simbar Manyura. Kita bisa menekan mereka dengan mengancam mati calon istri Madrim. Mereka pasti akan langsung menyerbu kemari, Paman. Karena Paman pernah memamerkan ajian malih rupa di depan pasamuan para petinggi Malwapati. Kalau mereka menginginkan calon istri Batik Madrim tewas, silahkan menyerang negeri Simbar Manyura. Kalau Paman anggap itu baik, silahkan Paman lakukan. Tapi ini harus dipersiapkan dengan matang. Sebab kalau ini gagal juga, maka tamatlah riwayat Simbar Manyura. Baik, Gusti Prabu. Memiliki serunai macam itu, tapi dia ada di Pulau Momongan. Udah, ayo naik, naik, ayo. Guru, darahnya mengalir terus. Tahan. Aku menyesal tidak menggunakan ajian reka gunung. Kalau ajian itu aku gunakan, pasti teman Sulewa itu akan mampus. Kenapa tidak Wirat gunakan? Aku ingin menjajal ilmu malih rupa itu, Bi. Kamu sebenarnya sudah berhasil, Cah Bagus. Kalau saja tidak ada pendekar licik yang membokong dari belakang, pasti teman Sulewa itu sudah kau bikin mampus. Terima kasih atas pertolongan ini. Tapi ini siapa? Namaku Arum Kemangi. Tahan ya, tahan. Aku paling tidak suka melihat pendekar yang menggunakan ilmu pengecut seperti itu. Aku tahu musuhmu menggunakan ilmu malih rupa. Aku juga terkejut. Dia berubah menjadi kalong raksasa. Tapi kenapa Nini ada di sana? Aku mengikuti waktu mendengar rencana mereka untuk menghancurkan negeri Malwapati. Aku merasa satu tujuan, meski dengan berbeda alasan. Satu tujuan? Iya, aku tidak mau mereka mendahului membunuh Batik Madrim. Mengerti? Aku yang harus duluan. Kisanak mau kemana? Lebih baik istirahat dulu.
mencari calon istri saya. Saya takut mereka membunuhnya. Oh, gadis itu. Tunggu di sini. Sedang mencari calon suamimu. Nini yang menyelamatkan Kakang Aditya? Iya. Dia tidak apa-apa? Tidak, tidak apa-apa. Di mana dia? Ayo. Bagaimana kamu bisa lolos, Tantri? Saya menggunakan serunai pusaka pemberian kakek Kalapati. Langsung saja saya tiup. Ternyata masih manjur. Dan mereka dikejar lebah-lebah liar dari dalam hutan, Kakang. Sepertinya kalian berdua sudah pernah berhadapan. Beberapa kali. Bahkan saya pernah terkena ajian rengkak gunung oleh pemuda yang menggunakan ajian malih rupa tadi. Anak semuda itu sudah menguasai aji rengkak gunung? Iya, perempuan tua itu adalah gurunya. Namanya Durgandini. Sebenarnya saya mulai terlibat permusuhan dengan mereka setelah saya bersahabat dengan Suliwa, tabib muda dari hutan seribu bunga. Ternyata aku sudah bertemu dengan Durgandini, yang namanya sering disebut-sebut guru. Durgandini, pendekar sakti yang sangat kejam. Maaf, Kemangi. Tadi kamu mengatakan kalau Batik Madrim adalah musuh kamu. Dia telah membunuh ayahku. Membunuh? Apa alasannya? Dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Patih Batik Madrim itu. Kalau tewas dalam sayembara, menurutku itu bukan pembunuhan. Bopo tidak ikut sayembara. Tapi Patih itu menyerang Bopo hingga Bopo tewas. Bopo hanya mengawal Pangeran Kinki yang mengikuti sayembara dan mengawal Patih Batik Madrim untuk mendapatkan adik sepatu. Karena sayembara itu hanya diikuti oleh para pangeran. Sebagai kakak seperguruan dari Pangeran Kinki, Bopo dengan setia memberi semangat kepada adik seperguruannya. Bukan main. Gusti Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakak? Menyerang Bopo meski sudah berteriak bahwa dia tidak ikut sayembara, sampai akhirnya sebuah pukulan jarak jauh yang dilambari ajian wajra lebur seketi mampu menghancurkan dada Bopo.
Biung benar-benar terpukul melihat kematian Bopo. Aku cuma ikut-ikutan menangis melihat tubuh Bopo yang gosong. Sesudah itu, aku ikut Eyang ke padepokan. Kamu seperti tidak percaya pada ceritaku, Ditya. Beberapa kali saya bertemu Patih Batik Madrim. Saya tidak melihat tanda-tanda beliau memiliki watak seperti itu. Tapi, entah kalau pada masa mudanya. Masa bodoh. Orang lain mau percaya atau tidak? Maaf, Nini. Saya tidak bermaksud meragukan cerita Nini. Nini! 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 Sepertinya dia sangat tersinggung dengan pendapat Kakang. Iya, terus terang, saya tidak percaya Badik Madri melakukan tindakan licik seperti itu. Mungkin ada yang sengaja bercerita lain kepadanya tentang Badik Madri. Fitnah barangkali ya, Kang. Boleh jadi. Dinda, saya akan merundingkan dengan Dinda Prabu Angling Dharma. Kapan sebaiknya mengantar Dinda kembali ke Kabalan? Yang kami takutkan, kalau orang-orang Simbar Manyura kembali mengacau Malwapati, seperti yang terjadi kemarin dulu. Tentang waktu, tentu saya akan mengikuti rencana Kanda Madrim. Saya akan meminta kepada Romo Betara. Saya akan meminta kepada Romo Betara. Iya. Untuk segera melangsungkan perkawinan kita, Kanda. Dinda seperti mampu membaca lamunan saya. Bagaimana saya sudah merindukan seorang anak seperti Dinda Prabu Angling Dharma. Kanda. Saya gagal menghabisi Angling Dharma sewaktu dia ke Bojonegara bersama anak dan istrinya. Dia ke Bojonegara untuk apa, yo? Mungkin sekedar melancong membawa anak dan istrinya ketemu mertuanya. Betul. Tapi intinya dia meninggalkan istri dan anaknya sementara di Bojonegara supaya apa, Guru? Supaya dia seutuhnya bisa menjaga Malwapati dari serangan orang-orang macam kita ini. Iya. Titik lemahnya pada anaknya, si Angling Kusuma. Saya tangkap maksud Guru. Apa? Kita ke Bojonegara, Guru. Kita culik anaknya. Kalau perlu bersama istrinya. Itu kan maksud Guru. Tutu Saroya, kamu memang benar-benar muridku yang cerdas, ya bagus. Kita tukar anaknya dengan nyawa Angling Dharma. Dharma.
Ingat, panggil namaku Tuan Kanduyuhan. Ngerti? Baik, Gusti. Aku saudagar dari Tegal Parang. Ingat, di depan umum tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku. Karena aku seorang Waisa. Paham? Paham, Gusti. Sekarang kalian boleh ganti pakaian sebagai pengawalku. Cepat! Dapat ya, Paman? Iya. Buatkan satu ya, Paman? Iya, iya. Silakan duduk. Ini, Tuan. Yang itu lagi. Cepat! Terima kasih, Paman. Iya. Ayo! Lumpulkan semua! Cepat! Paman, siapa tuan nenek kuda itu? Oh, itu Tuan Tirip yang menagih pajak dari para pedagang. Oh, aku kira Tuan Batik Madri. Ya bukan, Tuan Nini. Nini bukan orang sini. Bukan. Pantes, Gusti Batik Madrim itu pakaiannya jauh lebih mewah, Nini. Kesatria agung kok. Limbang, di sini. Ya, Tuan. Nampaknya pasar di sini sangat ramai untuk kita berdagang. Benar, Tuan. Tapi kita harus mencari tempat menginap dulu. Ya. Cari yang bagus. Ya, Tuan. Saya akan coba tanyakan sama penduduk sini. Maaf, Tuan. Tuan cari penginapan? Ya, yang bagus. Kalau ada satu kamar yang lebih lebar buat saya sendiri. Tiga kamar lagi buat anak buah saya. Ada, Tuan. Penginapan kami juga menyediakan rumah makan. Jadi Tuan tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Iya. Di mana? Dekat dari sini, Tuan. Bagus. Ayo kita berangkat. Ikut saya, Tuan. Kembalinya. Tidak usah, simpanlah. Terima kasih. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Membunuh ya, orang Simbar Manyura di warung Kituntang. Akibatnya, saya merusak jaring telik sandi yang telah lama ditanam Gusti Pati Batik Madrim. Saya tidak bisa menyalahkan Nyai kalau sampai marah. Karena si Iber itu benar-benar kurang ajar. Iya, ternyata memang tidak mudah menjadi seorang telik sandi. Dia harus mampu menekan keakuannya, bahkan tidak lagi memiliki dirinya demi mencapai tujuan. Liwa, kamu ke Simbar Manyura sengaja untuk membayang-bayangi saya? Atau ditugaskan oleh Gusti Batik Madrim? Terus terang, saya sangat mencemaskan keselamatan Nyai Dewi. Saya takut Nyai Dewi akan menjadi korban lagi dari ilmu Rengkah Gunung itu. Besok, selama aku melihat-lihat kawasan Kedaton, kalian yang harus melayani dagangan. Tapi harus menyiapkan kuda dekat pedati dagangan.
takut sewaktu-waktu diperlukan untuk lari. Ngerti? Ngerti. Tapi besok pagi Gusti tidak akan langsung bertindak, kan? Tergantung keadaan. Kemungkinan besar tidak. Aku harus mengamati penjagaan secara cermat. Baik, Gusti. Tunggu dulu. Awasi di luar. Aku takut ada yang mencurigai kita. Aneh, seorang wali syekh dipanggil Gusti. Ini kan ini. Bagus sekali.